Polsek Kalideres, Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Effendi, bersama dengan tiga pilar menghadiri undangan kegiatan May Day 2018 yang dilaksanakan oleh para buruh PT Ultra Prima Abadi yang diprakarsai oleh para pengurus PUK SPKEP SPSI PT Upah di Jalan Dan Mogot KM 16 RT 3 RW 7 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain dan Ramil Kalideres Kapten Infanteri Edi Suroso, Sekel Semanan Bapak Halimi, Ketua RW 7 Semanan Bapak Muhyiddin, Ketua FKDM Semanan Bapak Masif, serta para pengurus SPKEP SPSI PT Upah. Dalam kesempatan tersebut, para buruh PT Ultra Prima Abadi bersama dengan tiga pilar Kecamatan Kalideres berikrar bersama menyatakan mendukung Polri dalam melawan hoaks, serta mendukung untuk kejar tangkap dan adili para penyebar berita hoaks yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Kegiatan dilakukan sebagai bentuk kekompakan tiga pilar dengan para kaum buruh dalam menciptakan situasi lingkungan yang tertib dan aman sesuai harapan Kapolsek Kalideres Jakarta Barat, Kompol Effendi. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.